Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Puan MC. Selamat malam semua ya. Selamat malam. Malam sih. Jadi saya nak kongsi sedikit saya punya testimoni. Silakan. Saya ada masalah apa ni? Bertaigo eh. Semua tahu ke apa tu bertaigo eh? Tak boleh tidur eh? Bertaigo ni tak seimbang, tak boleh jalan dengan balance. Tak boleh balance. Ada orang tu macam dia rasa dunia berpusing ataupun dia macam masuk dalam terowong kan. Tadi saya ada baca satu apa ni komen daripada grup bertaigo seluruh dunia ni kan, dia kata kalau dia tengok gambar pun dia rasa macam kepala dia berpusing kan. Kalau dia tengok video lagi pula dia. Ada orang yang dia tengok apa ni air dalam kolam pun dia rasa macam kepala dia berpusing kan. Jadi saya ni, bertaigo saya ni bermula pada tahun 2010. Tu masa tu saya pagi tu, saya sebenarnya dah bersara pada tahun 2008. Jadi kerja saya setiap hari ni hantar isteri saya ke ofis lah kan. Pada satu hari tu, pada tahun 2010 tu, masa saya hantar dia ke ofis, dah sampai ofis tu dia tiba-tiba dia kata, tak nak kerja lah hari ni dia kata. Jadi saya balik semula lah dengan dia. Jadi dah nak sampai rumah ni, saya singgah ke stesen minyak, saya beli minyak, isi minyak lah kereta tu. Lepas tu saya keluar pada stesen minyak tu, tak lama lepas tu saya tak ingat apa dah yang berlaku. Jadi masa tu rupanya saya pengsan. Pengsan dah ingat lama jugalah, dalam masa dalam 5 minit lah lebih kurang. Kereta bergerak, saya pengsan. Saya yang driving kan. Tapi apa ni, isi saya dia apa goyang-goyang badan saya macam-macam lah ni Pak. Semalam saya tersedar kan. Saya tersedar, saya masa tersedar saya tak tahu apa yang berlaku kan. Saya sempatlah lepas berhenti kereta dan belok ke kiri. Betulan tu ada satu sempang, belok ke kiri. Baru saya tinggal itu kawasan rumah saya kan. Itu pada tahun 2010. Pada tahun 2014, saya pengsan sekali lagi. Masa tu selepas hari raya yang keberapa saya tak ingat lah. Masa pagi tu dalam rumah tu saya tombang, saya pengsan dan saya punya bani kening ni kena pada kerusi kayu di rumah. Luka lah, luka. Dan tangan saya ni macam patah jugalah kan, yang kiri, tangan kiri. Masuk ke hospital apa ni, jahit dahi yang tangan ni di simen lah kan. Itu dua kejadian saya apa ni bertaigo tu. Jadi selepas saya pensyen pada tahun 2014 tu, saya keadaan saya bila berdiri saya rasa macam tak stabil. Dah rasa macam nak tumbang. Jadi saya pergi buat pemeriksaan di Hospital Lampang. Hospital ni doktor suruh scan otak, cek jantung, scan saya punya telinga ni kan. Jadi dia punya keputusan tu didapati ada sedikit apa, saluran darah di telinga ni ada tersumbat dalam 30%. Jadi, tapi doktor tak ada bagi apa-apa ni, tak ada bagi apa-apa ubat lah untuk bertaigo. Cuma saya apa ni teruskan makan pil darah tinggi, pil kencing manis, pil cair darah dan pil kolesterol. Yang ubat untuk bertaigo tak ada. Jadi pada tahun 2019, hujung bulan, pada bulan September tu, kebetulan saya terjumpa satu video YouTube yang seorang ustaz, kalau tak silap ni Ustaz Muhammad Jaafar kan, dia kata company kopi CEO bagus kan. Jadi saya pun cari-cari dalam internet, terjumpa dengan Zapidah kan. Jadi lepas tu saya terus apa ni order kopi apa ni CEO, dan saya
order juga apa by K1 kan. Jadi saya amal makan by K1 campur dalam kopi CEO setiap pagi. Dan pada selama 3 bulan tu saya dapati betego saya dah berkurangan. Lepas tu saya sebelum tu pun ada masalah migrain. Migrain yang dah lama sejak tahun 90-an dah kan. Masa tu saya bekerja. Saya kena migrain. Jadi bila kena migrain setiap 3 bulan sekali pergi jumpa doktor minta ubat apa ni. Sakit kepala kan. Jadi selepas saya dah amal minum kopi CEO pada September 2019 tu, dalam masa 3 bulan 4 bulan saya dapati saya punya migraine saya dah berkurangan. Dan sehingga kini saya tak ada lagi pergi jumpa doktor untuk ambil ubat migraine. Dah tak ada lagi dah. Saya punya migraine dah totally clear. Jadi saya dah tak perlu lagi makan apa ni, pil Panadol ataupun pil tahan sakit. Jadi dua apa ni, dua masalah kesihatan saya dah dapat saya atasi lah dengan makan apa ni, YK1 dan juga minum kopi CO. Yang pertama tadi yang bertaigo, yang kedua migraine. Dah selesai dah masalah tu. Tapi pada awal tahun 2021 ni saya terkena sekali lagi bertaigo. Jadi masa tu saya masa nak pergi ke tandas tu, tiba-tiba saya terjatuh ke bawah kan, ke atas lantai. Tapi tak pingsan. Saya terduduk tu. Nah, lepas tu saya amalkan satu hari saya makan apa ni, YK1 6 biji. 2 biji pagi, 2 biji tengah hari dan 2 biji malam saya campur dalam kopi. Dan sekarang dah okey dah saya punya vertigo tu, dah tak ada masalah lagi. Jadi itu saya punya perkongsian saya dari segi yang saya dapat apa ni, kebaikan kopi dan juga YK1 tu. Jadi masalah saya dah selesai. Jadi saya terima kasihlah kepada Pening Siwang Ho yang telah menyediakan kopi yang sangat bagus dan juga YK1 yang dapat menyembuhkan apa ni, masalah taigo saya dan juga masalah migrain. Jadi itu sajalah saya punya perkongsian testimoni diri saya sendiri untuk apa ni, sama-samalah kita dapat manfaat yang boleh dikongsi kepada ramai orang. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cik Rahmat. Cik Rahmat, saya nak tanya, umur Cik Rahmat sekarang berapa? Berapa tahun? 69. 69 tahun. Alhamdulillah berrezeki dapat jumpa Shuang Ho ya. Sikit demi sedikit penyakit tu dapat diselesaikan. InsyaAllah saya doakan semoga Cik Rahmat sihat sejahtera lah. Okey, terima kasih Cik Rahmat. Okey, seterusnya testimoni yang kedua iaitu Puan Hayatun. Dipersilakan Cik Puan Hayatun. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diri saya dulu, nama saya Hayatun Nufus. Boleh panggil Yat lah. Saya nak, sebelum tu saya nak terima kasih kepada Gold Diamond Hasina yang saya panggil Kak Ina sebab bagi kepercayaan kat saya untuk share saya punya testimoni. Okay. And then terima kasih juga dekat saya punya upline senior BM Ibu Suharni sebab selalu bagi semangat dan tunjuk ajar kat saya sepanjang saya join Chuang Ho ni. Okay, saya nak cerita. Okay, first of all macam mana saya boleh join Chuang Ho ni, actually macam baru jugalah, tak sampai setahun lagi. Last year August 2020 tu, end of August tu, saya baru sign up Chuang Ho. Itu pun asalnya saya tak, bukan saya kurang percaya sebab saya tak pernah dengar nama Chuang Ho
And then bila saya dapat tahu yang Ibu Suhani kata produk ni baby daripada umur sehari pun boleh consume, lagilah saya tak percaya. And then ada satu hari tu Ibu Suhani datang berjumpa saya, and then dia, sebab saya stay dekat Kota Damansara, so dekat dengan rumah Kak Ina, kita punya Gold Diamond. So dia bawa saya, and then masa tu Kak Ina ada bagi buat kelas. Masa tu saya belum sign up as a member. Then bila dia dah dia dah buat kelas tu, bila saya nampak anak Kak Ina tu, Irsyad tu, lepas tu macam barulah saya percaya, ada rasa confidence sikit yang macam memang saya nak bagi anak saya try produk ni. Okay, okay, saya cerita sikit pasal anak saya. Testimoni yang saya nak cerita ni pasal anak saya, second baby saya. Sekarang ni dia berumur 2 tahun 7 bulan. Okay. Dia lahir pada 2018. Masa tu umur saya baru 28. The second baby. And then dia lahir masa tu premature lah. Emergency season. Sebabnya masa tu air ketuban dah pecah, tapi ketuban dah pecah tapi tak ada contraction. And then doktor decide untuk emergency seizure sebab baby tu breach dekat dalam perut kan. So masa operate tu dia 31 minggu. And then bila dia dah lahir tu memang terkejut sebabnya doktor diagnose dia punya sakit sangat banyak. Which is yang paling ketara sekali, doktor detect dia ada PAVSD with overriding of aorta and MAPCAS. Means dia problem pada jantung dia lah. And then doktor tu masa decide untuk emergency seizure tu pun sebab dia kata bacaan jantung baby dalam perut masa tu memang tak okay. That's why malam tu juga doktor decide untuk emergency seizure. And then lepas tu dia ada GERD. GERD yang sangat saya rasa memang sensitif gila sebabnya sangat senang muntas. Dia senang reflux. Bila dia minum susu je memang potensi untuk muntah tu sangat 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 senang lah. And then dia seorang syndromic child. And then bila saya dah buat further test, memang dia ada problem dekat kromosom dia, kromosom dia. Then dia punya sindrom tu diorang dah buat further test tu kan. So dia punya sindrom tu adalah 5q deletion syndrome, which is dekat dalam dunia ni dia punya sindrom tu sangat rare. And then dia ada juga problem dekat dia punya mata sebabnya dia lahir prem kan. So dia punya means dia punya kematangan mata tu tak settle lagi. And then dia juga ada bilateral dilated ventricle, which is dia punya brain tu maksudnya dia punya apa yang kata ubun-ubun dekat dia punya kepala tu macam terlalu besar. Dia macam katanya otak A dengan otak kiri dan kanan tu dia macam suppose normal normal baby dia tak, dia punya gap tu tak besar, tapi anak saya dia macam gap dia besar. And then bila kenapa saya setuju untuk ni, untuk trykan anak saya produk Xuanho ni, sebabnya okay, first tu sebab saya kata saya pernah nampak anak Kak Ina masa tu Irsyad kan. Then saya yakin lah maknanya memang betul lah seorang budak ni boleh consume produk ni. Sebab saya fikir, sebab sebelum ni anak saya memang fully produk ambil ubat ke vitamin semua daripada hospital. Multivitamin, doktor memang provide multivitamin, folic acid, lepas tu dia bagi omeprazole dengan domperidone sebab dia suka muntah. So macam susu pun saya dah try macam-macam susu. Dia memang senang reflux. Even beli susu yang paling mahal pun yang anti reflux pun dia memang reflux juga. And then dia ada sembelit yang saya rasa teruk jugalah sebab setiap kali dia nak membuang tu dia akan nangis-nangis, and then sometimes akan keluar darah. And then bila saya setuju untuk try
Shuang Ho tu masa bulan 8. Then bila saya try tu, benda yang pertama saya try adalah susu lah. Susu saya ambil soya protein tu. And then maknanya saya tukar susu dia dengan susu soya protein Shuang Ho tu, Ajiaha tu. And then saya campurkan lactoberry dekat dalam dia punya susu tu. And then surprise-nya bila first time saya try susu tu, dia memang dia tak muntah. Maksudnya kalau dia nangis pun dia tak akan muntah. Dia tak muntah. Alhamdulillah lah, sebab dia sebelum ni kalau dia minum susu, kita orang memang kena berhati-hati. Maksudnya tak boleh bagi dia moody ke apa ke. Make sure macam dia masa dia minum susu tu semua keadaan okey. Sebabnya dia senang reflux. And then masa saya mula-mula menggunakan produk Shuang Ho tu, anak saya dia guna rice tube. Maksudnya dia minum susu menggunakan tube, dan tube tu saya letak saya pasang dekat hidung and then terus ke dalam perut. And then bila dah itu adalah, maksudnya susu dengan lactoberry tu adalah produk yang pertama saya guna. Then saya susuli juga dengan Lindsay. Masa tu saya ambil Jiahe dulu. Jiahe tu macam biasa, mula-mula saya try macam tiga kapsul tu, lepas tu saya letaklah lactoberry dalam dua ke macam tu kan. Lepas tu letak granula lah. And then selepas dah guna Jiahe, maksudnya susu dah tukar, ambil juga Lindsay. And then maksudnya tak lama lepas tu nampak perubahan yang macam dia ada attraction dekat orang sekeliling dia. Maksudnya bila kita bercakap dengan dia, maksudnya dia fokus, lebih fokus. Lebih fokus. Lepas tu macam memang rasa lain lah. Sebab sebelum kita jumpa Shuang Ho, sebelum kita jumpa Shuang Ho tu macam masa tu dia setahun lebih kan. Cakap dengan suami macam sampai bila nak macam ni. Sebabnya rasanya macam just pergi hospital tu just macam follow up semua-semua tu kan. Macam jantung tu pun bila jantung tu dia, kita ada further follow up juga dengan IJN. Then bila IJN dah buat tube test semua dekat baby tu, then dia adalah offer some operation. Tapi dia kata operation tu untuk pergi ke major operation sangat susah. Sangat kompleks lah, sebabnya complicated. And then dia kata kalau nak buat yang major operation tu, kena buat prosedur satu, dua. And then kalau dia okay dalam masa 6 bulan, baru follow up balik, then go to the next prosedur semua tu lah. And then bila Dr. IJN tu cakap pasal yang operation tu, dia offer tu, saya macam dengan suami rasa terdiam kan. Sebabnya macam baby kecil lagi, so macam kita orang macam tak berani. Dan bila Dr. IJN tu pun cakap secara personal, dia rasa pun macam dia advise kalau dia jadi kita orang pun, dia orang takkan, maksudnya dia takkan further dengan yang operation tu lah. So sebabnya lagi satu, sebab kan tadi cakap yang dia ada dilated ventricle tu dekat dia punya brain tu, sebab dia dah buat MRI scan pun memang ada something dekat dia punya brain tu, macam dia memang tak normal as a baby kan. So macam IJN cakap kenapa nak complicatedkan kerja untuk operate dia punya jantung, walaupun padahal dia punya brain tu memang dah tak normal. Macam kesian kat dia lah. Sebabnya lagi satu pun operation tu memang high risk kan. Doktor pun tak janji sama ada dalam pada buat operation tu selamat ke apa kan. So kita memang cakap dengan IJN memang tak nak ambil offer tu. So kita stop follow up dekat IJN. So kita just follow up dengan cardio dekat HKL. So sekarang ni cardio just follow up macam biasa. Semua okay je. Maksudnya mungkin macam ni lah. Tak adalah macam yang keadaan emergency yang macam anak tu perlukan tiba-tiba saya kena pergi hospital ke bekerja kan. Semua tu kan. Yang itulah. And then yang tadinya cerita pasal susu tu, pusing balik susu. Okay, yang sebab anak ada masalah GERD tu kan, GERD yang sangat teruk. So dia dah, alhamdulillah saya rasa dia settle untuk GERD dia, sebabnya dia memang dah tak muntah. Maksudnya
susah untuk nampak dia muntah. Walaupun dia nangis, masa sekarang pun dia, walaupun dia nangis, kita boleh kontrol dia, maksudnya dia takkan muntah lah macam tu. Alhamdulillah, alhamdulillah juga dia punya rice tube pun kita dah boleh cabut. Maksudnya dekat HKL tu dia banyak appointment under banyak department lah. So bila rice tube tu dah cabut, means ada feedback yang okay lah semenjak diguna Shuang Ho product ni kan. And then kalau untuk dia punya syndrome tu, memang doktor cakap benda tu tak boleh nak ni lah, sebab memang tu dia ada genetik dia kan. So tapi doktor genetik tu memang dia nampak perubahan pada anak tu, memang dia surprise jugalah. Maksudnya dia kata, maksudnya dia, sebelum tu kita buat appointment dengan genetik tu dalam 3 bulan sekali. So bila dia nampak last baby tu masa bulan 3 yang baru-baru ni, so dia nampak baby surprise sangat. Dia kata perubahan yang macam banyak, and then dia buat appointment setahun sekali. Yang tu lah. And then sekarang ni saya fokus dekat mata dia, and then juga dekat dia punya tulang. So sekarang macam untuk tulang ni saya maksudnya sebelum ni kalau saya ambil Lindsay General je kan. So sekarang ni saya dah tambahkan dengan YKB lah. YKB, so saya tambah dengan, saya tukar juga, dulu saya ambil Jaha, sekarang saya ambil YK1 and then granula. Ini kalau macam baby demam ke apa ke kan, memang kadang-kadang saya memang standby YK2 lah, sebabnya emergency if YK1 tu tak boleh nak support, memang saya ambil YK2. Untuk mata, YKI Plus pun saya ambil juga. So macam biasa, YKI Plus tu saya campur dengan granula dengan Dr. Berry. Itulah saya punya testimoni. Cuma sekarang ni yang macam mata tu, doktor cakap ada progress, cuma dia macam tak drastik sangat lah. Jantung macam tadi yang saya cakap, dia okay je, sebabnya dia, kalau tadi kan masalah anak saya tu PABSD tu, means macam dia ada saluran yang sempit, and then ada satu macam bilik dua dengan bilik tiga tu suppose ada macam mana, ada connection, tapi dia ada blocking kat situ. Maksudnya dia punya sistem jantung tu memang tak normal macam manusia biasalah. So dia ada mapkas tu actually untuk normal jantung. Mapkas tu sebenarnya tak elok untuk kita, tapi sebab baby saya tu, sebab dia mapkas tu lebih banyak menghasilkan oksigen macam tu kot rasanya. So dia, doktor tak boleh nak buang mapkas tu, sebab doktor kata anak saya tu survive sebab mapkas tu. So dia kata benda tu memang sangat unik, and then dia kata that's why dia kata macam ni ujian lah. So saya kena, maksudnya redo dan semua tu kan. Tapi saya okay je, as long masa mula-mula dapat baby tu pun saya macam dah redo lah. Memang ini perjalanan saya kan. And then cuma sekarang ni bila jumpa Shuang Ho ni, saya macam bersyukur sangat, sebab saya rasa memang Shuang Ho ni bagi hope lah kat saya. Maksudnya anak saya punya quality of life tu macam beza sangat dengan yang dulu. And then bila cara saya attract orang pun, bukanlah saya nak attract macam another customer atau downline tu. Actually kebanyakannya diorang, sebab diorang tengok saya punya baby, progress baby, and then dekat saya jugalah, dia kata saya dah lose weight semua kan. Sebab memang saya dah, selepas jumpa Shuang Ho ni, memang saya memang fully consume kopi, hanya kopi CEO je, memang dah tak pernah consume kopi lain. And then sebelum ni memang kalau ikutkan kopi pun memang bukanlah minat sangat kopi. Tapi bila saya tahu macam kopi tu bagi manfaat, so why not, memang nak minum kopi je kan. So minum kopi, memang teh lucun pun, memang saya memang sebelum jumpa teh lucun tu, memang saya suka minum green tea dengan Ahmad tea ke semua tu kan. Lepas tu bila dah rasa teh lucun, saya rasa teh lucun lagi best. And then semua macam semua produk Shuang Ho, alhamdulillah semua dah try, daripada atas sampai ke bawah semua, deterjen semua dah try. Saya rasa memang okay. So saya rasa memang
semenjak saya jumpa Shuang Ho ni, banyak benda saya belajar of life semua, macam pasal ubat-ubat semua tu. Saya rasa macam macam best lah. So macam selalu kita cakap, kita jadi doktor kepada anak-anak kita kan. So itu yang buat saya rasa seronok lah. Maksudnya bila anak demam, kita dah tahu apa kita nak buat semua tu. Walaupun baru tak sampai setahun kan, tapi saya rasa macam banyak betul bagi, macam ubah betul-betul saya punya life lah. Dan saya bersyukur sangat. Itu saja. Okey, terima kasih Hayatun. Tahniah Hayatun, sebab kalau kita tak kena pada keluarga kita sendiri, memang kita tak akan terfikir pun bahawa ada yang boleh memberi pengharapan untuk diri kita dan untuk family. So untuk macam kami punya pengharapan, semoga anak boleh dapat apa, kesihatan yang lagi sempurna. Sebab yalah, kadang-kadang kita tengok pada anak kita, memang kita tahu daripada kecil dia sakit apa, so kita ikhtiarkan mana yang terbaik untuk anak kita. Betul tak, Yat? Okay, good luck and good, the best lah untuk anak-anak Yat nanti. Okay, kita tak nak tangguh lagi. So testimoni yang terakhir, kita panggil Puan Dila. Mana dia Puan Dila? Daripada Sepang. Dipersilakan Puan Dila. Okay, assalamualaikum. Nama saya Nurul Anila. Daripada network Kak Yuliani dan Abang Isma. Okay, actually saya nak share sikit. Saya actually dah mula menghadapi gejala autoimmune arthritis ni, saya rasa mula daripada tahun 2013. Tapi gejala tu dia muncul sedikit demi sedikit lah. Dia tak terus muncul direct. Sampailah saya rasa dia start muncul 2014. So pada masa tahun tu juga, tiba-tiba bila saya menghadapi gejala sakit sendi ni, saya pergi jumpa ortopedik. Dia cuma cakap yang saya ni ada masalah apa, muscle spasm je lah. So dia bagi saya ubat untuk macam muscle relaxant dengan buat tahan sakit je lah. Lepas tu dia suruh saya pergi fisio. So along the way pun saya still pergi follow up dalam 3-4 bulan, still macam sakit tu on off lah. So pada tahun 2014 juga, tiba-tiba saya menghadapi gejala angin yang sangat teruk. Umur berapa ni Puan Dila? Umur saya ke sekarang? Sekarang 35. 35 tahun. Awal-awal macam mana saya berapa sakit lah. Lepas tu dari tahun ke tahun, pula simptom sakit saya dia makin lama makin teruk lah. Dia tak berkurangan tapi makin teruk. Itu dengan masalah sembelit saya. Dengan masalah sembelit saya yang semakin kronik. Dan kemudian sakit sendi ni saya dah mula rasa di anggota badan yang lain lah. Dia sikit-sikit kat bahagian lain tiba-tiba on off lah. So saya still refer juga pergi ke pakar lain, ortopedik juga. Still diorang tak boleh nak, orang kata apa, tak boleh nak kenal pastilah yang saya ni sebenarnya adalah penghidap sakit autoimun. Cakap saya ni hanya ada masalah still muscle spasm je lah. So macam isu ni saya lama jugalah actually doktor nak kenal pasti saya ni sebagai pesakit autoimun lah. Sehinggalah saya rasa mulai tahun 2017, tiba-tiba sakit sendi saya tu dah menyerang semua anggota badan saya yang membuatkan pergerakan saya dah terhad. So nak tak nak, saya terpaksa refer ke hospital jugalah. Saya masa tu saya still refer ke pakar ortopedik lah. Tapi masa bila saya jumpa dengan pakar tu, macam dia pelik kenapa bila saya sakit ni, saya sakit semua bahagian lah. So kata dia macam pelik sikit lah, kenapa awak ada multiple joint pain lah. Lepas tu dia berkawatan dengan dia macam biasa kalau hospital dia bagi macam steroid lah. Saya rasa lah ubat sebab tahan sakit, celebrate semua. Lepas tu dia kata, saya tengok saya tak boleh nak macam ni tak boleh nak anggap awak ni pesakit tulang lah. So dia refer saya kepada pakar rheumatoid, kalau untuk orang autoimun ada masalah macam penyakit sendi ni, kita panggil, kita refer ke saya kepada rheumatologist lah ataupun pakar rheumatik lah. Okay. So saya wardik rasa dalam bulan Ogos 2017. Lepas tu saya di refer kepada pakar rheumatik lah. So bila saya jumpa pakar rheumatik tu, macam doktor ambil ujian darah. Dia tengok memang badan saya ni memang punya gejala autoimun lah, early symptom lah.
sebab bila buat ujian darah dia akan tengok tahap keradangan dalam badan rasanya ESR dan CRP. Dan pada masa tu memang ESR dan CRP saya memang tinggi. Kira memang tinggi lah, saya rasa dalam 50 kot macam tu. Memang sebab time tu memang saya sangat sakit lah badan saya sehingga saya dah tak mampu nak bergerak, susah sikit nak bergerak. Okay, so kira daripada bulan Ogos, daripada bulan September 2017 tu saya dah tahulah selama ni yang saya sakit teruk semua tu dengan saya punya sembelit, yang saya muntah. Saya makan muntah untuk masa sakit angin tu semua berkait rapat lah kan. Rupanya memang petanda walai yang saya ni memang nak dapat sakit autoimun tu dah. Tapi doktor saya sebagai rheumatoid arthritis seronegatif lagi lah. Gejala tu dah ada tapi belum lagi, kalau tak macam dirawat dari sekarang ni dia boleh jadi seropositif lah. Betul. Macam tu lah. Okay, saya nak terangkan tu sebab seronegatif, seropositif tu berkaitan dengan antibody lah dalam badan kita, macam tu lah. Betul. Okay. Alright, so daripada saya rasa daripada September 2017 sehingga Februari 2018 tahap keradangan saya kawal lah sebab saya memang makan obat doktor. Tetapi rasanya masa akhir, tak tahu lah, saya rasa pada minggu terakhir Februari 2018 tu gejala sakit autoimun saya datang serang balik. Macam saya jalan time tu, tiba-tiba macam tiba kenapa badan saya sakit sampai dia macam attack tiba-tiba. Bila kita di attack tu kita boleh macam rasa macam tak ada nak bergerak tau. Dia boleh macam kaku lah. Memang you tak boleh nak buat apa-apa. Dan rasa sakit tu yang sangat-sangat sakit lah, satu badan ni macam tajam. Tajam je. Sakit 24 jam kan. So macam, so bila pergi balik hospital tengok tahap keradangan saya tinggi balik. Sepanjang 6 bulan masa saya pergi follow hospital tu actually daripada Ogos sampai Februari tu keadaan keradangan saya terkawal je lah. So simptom saya tu dah kurangan tapi tak tahu kenapa. Macam lepas 6 bulan tu maka obat doktor pun saya punya tahap badan saya masih sakit balik. So nak teruk jugalah sakit tu. Tapi saya tak worded lah kali ni. Just tahan. Kebetulan pula macam mana, saya actually dah tahu pasal Shuang Ho ni actually daripada 2017. Cuma masa tu macam mana nak cakap saya belum terbuka hati lah nak makan. Tapi masa tu actually saya dah baca balik pasal Shuang Ho ni. So sebabkan lepas Februari 2018 ni sakit sendiri saya dah datang serang balik. So saya tak tahan sangat sebab sampai bila kan kita nak makan painkiller je kan. Tak nak lah kan. Tahan sakit painkiller kan. Tak elok makan. So saya contact lah yang kawan, actually saya baca, saya actually berminat dengan produk nama Vital King actually sebab saya tahu dia ni macam pen apa, macam elok, sangat elok lah untuk orang yang ada arthritis sebab dia macam pain reliever right, macam tu. So actually saya start consume produk ni April 2018 lah, saya contact kawan saya yang kenalkan saya kepada produk ni. So saya actually bermula dengan itulah, bermula dengan apa ya, kopi CEO Nutri-Tablet dulu. Lepas tu Lactoberry dengan actually Vital King lah sebab yang menarik minat saya nak makan Shuang Ho ni actually Vital King. Sebab so, saya time tu saya dia kata Vital King ni actually bagus untuk sakit sendi. Orang-orang yang ada masalah arthritis. Betul. Okay, so kira bermulalah perjalanan saya dengan Shuang Ho ni. So actually masa saya mula makan pun saya dah, actually bila makan Nutri-Tablet tu pun saya dah dengan kopi ni saya dah ada healing crisis tapi tak kuat sangat lah. Cuma bila start makan Vital King ni, saya rasa sendi saya, dia biasa healing crisis, benda yang sekarang kita rasa ni akan jadi lebih sakit kan. So macam saya, sakit sendi saya tu kadang-kadang dia lagi flare. Lagi sakit. So nak tak nak saya macam tu, saya jumpa cakap dengan alam saya macam mana. Alam saya kata sabar. Kena lalui semua benda tu. So macam along the way tu saya tak tahulah, macam saya continue je lah makan. Lepas tu dia ajar lah, try upgrade sikit lah kalau ada duit. Still makan apa macam Yahoo Twin Pack ke YK Twin Pack. So ikut budget saya just macam mana, saya just continue. Tapi saya still yang saya kopi saya minum, teh pun saya dah mula ambil. Lepas tu Vital King saya masih ambil lah. Saya memang ambil Vital King tu setiap bulan saya rasa. So saya rasa dalam masa 6 bulan tu saya dah mula rasa banyak perubahan. Actually sebab actually bila saya dah start sakit sendi ni, actually saya dah macam mana cakap, saya dah hilang kemampuan actually nak solat secara normal actually. Kadang-kadang tu kalau solat memang saya terpaksa depend dengan kursi. Tapi alhamdulillah saya rasa lepas 6 bulan tu saya dah boleh solat normal balik. Alhamdulillah kekuatan kaki saya dah kembali.
And then bahagian-bahagian lain yang dah dulu sakit macam pinggang ke semua kita rasa dia dah jarang berlaku dah, dah tak berlaku. Alhamdulillah saya dah rasa kurang sakit tu. And then saya dah boleh solat normal. Yang before this sebabkan sakit otot imun saya ni, kalau saya rasa kalau saya nak jalan jauh je saya akan rasa penat cepat dan cepat lenguh. Tapi alhamdulillah lama-lama saya perasan saya dah boleh jalan banyak step lah. Sebab dulu rasa ni kalau nak jalan dalam 2000 step tu ya Allah rasa macam seksa sangat. Betul ni, cerita betul. Tapi alhamdulillah lama-lama ni saya boleh perasan saya dah boleh jalan banyak step lah, dah tak rasa macam cepat penat. Dia macam berlaku secara, dia tak berlaku secara cepat lah banding orang lain. Tapi along the time tu kita nampak. And then kemudian masalah migraine yang saya pernah alami pun dah berkurangan alhamdulillah. And then saya pun dah tak, memang saya pun dah kalau sakit apa-apa saya tak makan painkiller dah. Kalau berlaku apa-apa saya makan Vitaking. Kemudian lepas setahun saya rasa saya mula saya pun puasa. Dulu kalau saya puasa saya rasa akan ada masalah gastrik yang teruk jugalah. Yang makan selalu beli ubat pun Gaviscon ke apa macam tu bila berbuka tu. Tapi alhamdulillah lah bila saya lepas setahun saya makan tu saya perasan saya boleh berpuasa secara normal. Tak ada apa rasa macam gastrik ke apa. And then masalah gastrik saya pun rasa dah kontrol. Saya dah tak ada masalah angin yang sangat teruk tu. Dulu memang saya punya masalah angin tu memang tak boleh nak kontrol lah. Sangat teruk lah, memang sangat. Lepas tu along the way pun lama-lama saya perasan saya dah tidak diserang dengan arthritis lagi lah. Jarang sangat. Sangat jarang. Selepas saya berusaha dalam 3 tahun ni dan rasanya dah lama lah saya tak diserang secara teruk. Kalau berlaku pun macam jenis yang sikit-sikit je lah. Mungkin sebab saya kadang tak jaga, kita pun kadang salah makan kot. Mungkin saya rasa lah punca kenapa kadang dia datang serang tu sebab kita kadang termakan benda-benda yang tak sepatutnya lah kan. Sakit dia. Tapi alhamdulillah lah, dia kalau berlaku pun dia jenis yang flare yang sikit lah. So kalau berlaku pun saya memang tak ambil painkiller ke apa. Saya just ambil apa yang ada kat rumah. Mungkin Vitaking ke ataupun Lingzi. So alhamdulillah sampai sekarang ni saya rasa saya dah makin sihat. Dekat tempat kerja pun saya dah semakin fully focus. Sebab saya perasan dulu masa saya sakit memang saya tak boleh nak berfikir dengan betul lah. Kadang-kadang rasa macam emosi pun marah dah sakit kan, sebab kita tahan sakit. Aku fikir tapi pada sembi tu masih sakit, memang sakit. Kadang-kadang tak boleh nak fokus, emosi pun macam kurang kata apa tak stable sangat. Tapi alhamdulillah sekarang ni pun keadaan dah makin baik, kesihatan dah dapat dikembalikan. And then sakit-sakit sini saya pun dah under control. Lepas tu alhamdulillah lah dah tak ada sakit macam dulu lah. Dah boleh pergi jalan balik, dah boleh pergi jalan banyak step semua alhamdulillah. And then saya betul bila saya pun minum kopi juga, dan salah satu kebaikan minum kopi ni macam siapa nama tadi tu? Kak Nora ini cerita kita akan semakin fokus kan. Tu memang saya rasa bila kerja ke alhamdulillah memori saya semakin kuat, benar saya dah semakin fokus kerja. So kalau ada problem ke office ke apa cepat settle lah alhamdulillah. Lepas tu sampai sekarang pun dah tiada gejala sakit sini yang sangat teruk lah. Kalau ada pun sikit-sikit dia. Kalau berlaku pun saya uruskan secara cara guna cara syuruh lah. Alhamdulillah lah. So sampai sekarang ni sebab saya from time to time saya ikut bajet. Kalau sekarang ni saya rasa kalau untuk sakit sini ni saya sebab Kak Ina ada syuruh untuk saya ambil YKB. Rasa semenjak tahun lepas pun saya ada juga makan YKB juga. So saya rasa bila makan YKB tu badan saya rasa macam lagi sedap lah. Yes, yeah, so kena buat bisnes lah ni dia lah. Untuk dapat makan, kena buat bisnes lah betul-betul untuk dapat makan betul-betul. Betul. So alhamdulillah sekarang saya pun dah semakin sihat. Saya pun tak ada MC sangat lah. Tak, sebab kalau compare dengan kawan-kawan ke office yang kadang-kadang kita tengok orang rasanya tak ada sakit kronik macam saya. Tapi bila tengok dia punya absence tu rasa macam saya lebih baik lah kan. Betul 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 lah orang sakit kronik. Dan bila saya pergi check follow darah pun alhamdulillah memang darah saya tahap keradangan pun dah rendah. Ada satu bacaan tu dah kembali normal. Yang ESR tu masih lagi abnormal tapi dah hampir ke paras normal. Yang itu memang saya kata saya alhamdulillah lah.
Dia control memang cara naturally. Okay. Dan memang saya tak ambil sebab. Itu je lah. Alright. Okay. Terima kasih Puan Dila. Yang penting kena sabar. Jangan putus asa. Kalau misalkan tu putus asa mesti takkan sihat. Betul tak Puan Dila? So sekarang ni Kak Inah boleh teruskan pada bisnes ke? Okay. Sebab masa dah pukul 11.05 minit. So Kak Inah pun dah discuss dengan speaker kita. So Encik Abdullah. So ikut serta kita. Kalau dia orang nak, Abdullah boleh spend dalam 30 minit. Tapi kalau tak nak dah lewat, kita bawa ke minggu depan. Abdullah jadi speaker pertama untuk cerita plan 111. So macam mana? Majority. Tanya majority. Kalau okay, saya on je. Boleh je minggu depan sebab kalau sekarang tergopoh lewat sangat. Betul. Okay, so kita bawa minggu depan boleh? Boleh. Okay Abdullah ya? Boleh. Abdullah minggu depan Abdullah share untuk speaker pertama tentang plan 111. So boleh polish lagi untuk lancar bercakap nanti ya. So okay lah Okay. So kita habiskan kita punya perjumpaan di alam maya ni. Kita yang testimoninya sangat hebat malam ni kan? Ya. Yeah. Kena actually sebenarnya kan ramai lagi nak buat testimoni tapi sebab masa tak ni kita continue minggu depan lah kan. So, kita bagi peluang orang lain. Minggu depan. Mana nak buat? Jadi kita dah booking kan tu nanti minggu depan kita terus letak namalah. Isman Nizam pun baru masuk tu. Okay, so kita sudahi dengan surah wal as. Ada apa-apa lagi? Kak Inah, saya ada pertanyaan. Boleh tak saya tanya? Boleh. Soalan yang pertama, saya ada download saya tanya. Dia cakap macam ni, kenapa produk Shuang Ho ni tak ada duta? Satu. Yang kedua, kenapa barang Shuang Ho ni tak ada promotion ataupun discount? Cuba explain sikit Kak Inah, kau mana tahu ada yang siapa-siapa nak bertanya tapi malu. Okay, so Kak Inah nak jawab yang kenapa tak ada duta. So duta tu kan iklan. Betul tak? Kalau iklan kan memerlukan bajet. So siapa tanggung bajet tu? Kita pengguna. So jadi kos akan jadi lagi tinggi. So sebab tu lah company tak memilih untuk promote dekat TV ke, buat billboard besar-besar ke, ambil duta ke, sebab lagi pun kita rasa tak perlu pun. Sebab benda ni memang produk bercakap sendiri. Bila kita makan bagus, automatik dia bercakap. Dia bercakap. Jadi kita tak perlu. Itu tak ada duta itu menunjukkan produk kita sangat power. Tanpa ada duta, tanpa ada promote gila-gila dekat media sosial pun kita nak tahu tak bulan 5 punya sale kopi kita 8 juta pun tak. Itu dah proof yang tak perlu. Produk kita sangat bagus. Jadi salah satu sebab kenapa company tak ambil duta tu, dia tak naklah tambahkan kos tu kat kita. Okay? Discount. Kenapa tak ada discount semua? Sebab kita dah tak buat, kita tak bagi kos untuk iklan dan sebagainya. So kita memang fix lah harga tu. Kerana itulah company kira dari segi belanja dia, dari segi research dia dan sebagainya. Sebab tu dia fix. Kenapa kali ini naik RM40 tu pun sebab harga kopi dunia yang naik. Kita tak tanam kopi. Kita cuma ambil satu ladang kopi supply kat kita. So bila harga kopi naik, owner ladang tu pun mestilah nak ikut harga pasaran. Sebab tu kopi kita jadi naik RM5. Jadi sebab tu kalau sebab tak ada diskaun itulah harga barang kita dari 1987 sampai sekarang. Kan sampai sekarang. Yeah. Kalau Lindsay Jaha tu 141 dari dulu sampai sekarang. Itu company punya kata falsafah syarikat dia lah. Sebab tu pada Kak Inah lebih baik tak ada diskaun-diskaun yang macam tu, susah pun kita nak berniaga dan buat bisnes. Terjawab tak? Okay, betul. Dia sejuk. Okay. Ada yang lain tak? Nak bertanya? Tak ada Abdullah. Minggu depan Abdullah. Stay Abdullah. Okay, so kalau tak ada, kita tutuplah perbincangan kita malam ni. Kita sudahi dengan surah wal-as. Bismillahirrahmanirrahim.
So, minggu depan kita kena cari MC lain. Siapa nak boleh PM Kak Ina terus. Okay, selamat malam semua. Jumpa lagi minggu depan. Okay, Assalamualaikum. Bye. Sumit aku dah. Dia tak masuk lah ni, dia tak masuk.